Pernah menjadi aktor utama dalam Perang Dunia Kedua, sampai saat ini kekuatan Jerman terus diakui. Salah satunya adalah kemampuan mereka dalam membuat tank tempur seperti P-1000 Dratte yang pernah dinobatkan sebagai tank tempur terbesar dunia. Dalam perjalanan Jerman, tank yang telah dibuat ada banyak, mulai dari Leopard 1 yang rilis tahun 1965 hingga Panther KF-51 yang perilisannya masih dirahasiakan. Nah, hari ini mari kita lihat bagaimana evolusi tank Jerman dari masa ke masa. Secara penggunaan tank tempur kini terbagi atas beberapa generasi. Generasi pertama hingga generasi keempat. Jerman sebagai negara yang aktif dalam Perang Dunia Kedua ternyata tidak memiliki tank tempur generasi pertama. Jadi, hari ini kita bakal langsung aja melompat ke generasi kedua. Tank pertama yang dimiliki oleh Jerman dibuat 20 tahun setelah Perang Dunia Kedua mereda, yaitu tahun 1962, dengan nama Leopard 1. Tank ini dibuat tahun 1965 hingga 1984. Jumlah yang berhasil diproduksi itu mencapai 6.565 unit. Daya jelajah dari tank ini mencapai 600 km pada medan aspal dan 450 km pada medan alam. Kecepatan maksimal yang bisa ditempuh mencapai 65 km per jam. Senjata yang digunakan oleh tank ini adalah 105 mm Royal Ordnance C7 Rifle Gun. Sampai sekarang ya, ada 15 negara yang tetap menggunakan tank jadul ini. Contohnya adalah negara Brazil, Italia, dan juga Indonesia. Masih di generasi kedua, Jerman kemudian memiliki MBT-70 di tahun yang sama. Tank ini merupakan proyek Jerman bersama Amerika pada Perang Dingin untuk keperluan flexing. Makanya kemampuan dari MBT-70 bukan kaleng-kaleng. Tank ini menggunakan mesin dengan kekuatan 1.500 tenaga kuda. Makanya kecepatan yang bisa ditempuh itu mencapai 69 km per jam dan daya jangkau mencapai 644 km. Senjata yang digunakan juga sangat megah, yaitu 152mm XM152ES yang merupakan senjata kaliber besar dengan jangkauan 3.000 meter atau 3 km. Senjata ini bisa menembakkan berbagai macam amunisi, mulai dari peluru ledak tinggi, peluru kendali, peluru anti-tank. Namun meski memiliki fitur yang luar biasa, MBT-70 nyatanya cuma bisa dibuat sampai 14 unit aja, karena dianggap memakan biaya yang terlalu gede. Nah, tank yang terakhir dari generasi kedua ya, ada Leopard C2 yang juga menjadi alat flexing untuk kerjasama Jerman dengan Kanada saat terjadi Perang Dingin. Secara teknis ya, Leopard C2 ini hanyalah versi upgrade dari Leopard 1 pada tahun 1999. Upgrade yang dilakukan pun ya sangat minim dengan mengkhususkan deteksi pertahanan pada turret. Mulai dari masang radio baru, kontainer penyimpanan hingga modul sistem pengendalian kebakaran Atlas. Keputusan upgrade kecil ini dikarenakan daya serang Leopard 1 dianggap udah lengkap dan hanya lemah di bagian pertahanan aja. Oke, setelah flexing kiri-kanan saat masa Perang Dingin lewat kerjasama Amerika dan juga Kanada, Jerman ini kemudian masuk di lini persaingan berikutnya, yaitu tank tempur generasi ketiga. Dunia ini emang penuh dengan persaingan. Pada generasi ini ya, Jerman punya tank andalan mereka yaitu Leopard 2. Tank ini merupakan tank paling matang milik Jerman karena telah dikembangkan sejak tahun 1970. Tidak lama setelah Leopard 1 diluncurkan. Setelah 9 tahun lamanya, tahun 1979, Leopard 2 ini kemudian diluncurkan dengan fitur yang mengerikan. Senjata utama yang digunakan adalah Rheinmetall 120L44-120mm. Senjata ini yang mampu menembakkan berbagai macam amunisi dengan jangkauan efektif maksimal mencapai 6 km. Amunisi yang digunakan oleh turret Leopard 2 juga ada beragam. Salah satu yang paling diandalkan adalah amunisi anti-tank DM43 yang mampu menembus kendaraan baja setebal 750 meter dari jarak 2.000 meter.
jika jarak jauh udah bisa melakukan dampak yang begitu besar ya, gimana kalau udah deket? Belum lagi daya jelajah dari Leopard 2 yang mencapai 340 km dengan kecepatan 70 km per jam. Mobilitas ditambah senjata gila ini memungkinkan Leopard 2 menguasai medan perang. Makanya operator dari tank tempur Jerman tersebut sudah mencapai 28 negara, termasuk negara kita Indonesia yang sampai membeli 123 unit, Singapura 323 unit, dan Turki mencapai 334 unit. Turki jadi salah satu negara loh yang pernah menurunkan Leopard 2 dalam medan perang sungguhan saat perang saudara di Suriah untuk melawan ISIS. Ya, meskipun Turki harus menghela nafas karena ada 23 unit yang harus tumbang. Mana harganya lumayan ngeri. Karena satu Leopard aja harganya 92 miliar per unit. Kali deh itu 23 unit. Ya ampun. Nah, di generasi ketiga ini Jerman terus didominasi oleh kehadiran Leopard 2. Makanya banyak negara yang kemudian tertarik melakukan kerjasama pengembangan tank tempur. Di tahun 2003, ada Spanyol lewat program Corazón yang menginginkan modernisasi alutsista melahirkan Leopard 2E. Kemampuan tank ini di-upgrade jadi lebih besar di senjata yang udah menggunakan L55 Rheinmetall 120 mm dengan kemampuan menembak nih sejauh 8.000 meter. Kemudian di tahun 2007, Jerman berkolaborasi dengan Kanada untuk menciptakan Leopard 2A6M Can yang pernah diturunkan dalam perang di Afghanistan. Baik, untuk melanjutkan tahta Leopard 2 yang jadi salah satu tank generasi ketiga terbaik, Jerman mulai melakukan upgrade pada masa modernisasi tank yang jadi transisi generasi ketiga dan generasi keempat. Pada tahun 2011, Jerman digandeng oleh Turki untuk membuat Leopard 2 NG. Sayangnya, tank yang digadang-gadang bakal punya kekuatan tempur mengagumkan ini hanya berakhir jadi prototipe yang tidak digunakan. Setelah kerjasama yang mandek ini, tahun 2014, Jerman baru menemukan titik terang dengan upgrade Leopard 2A7 Plus. Udah kayak HP ya. Nah, pada versi ini Leopard di-upgrade besar-besaran dalam sisi pertahanannya untuk mampu menahan rudal anti-tank dengan efektivitas 360 derajat dan juga untuk menangkis segala ranjau darat. Setelah berputar dan menikmati kesuksesan dari Leopard 2, Jerman kemudian mencoba untuk keluar dari zona nyaman asik. Saat masuk dalam ranah persaingan tank generasi 4, Jerman memamerkan tank utama baru mereka, yaitu Panther KF-51. Tank yang satu ini emang belum jelas sih kapan diluncurin untuk beroperasi. Namun dari rumor, speknya Panther KF-51 bisa jadi raja medan perang di masa depan. Senjata utama dari monster ini adalah turret dengan Rheinmetall L52 130 mm smoothbore cannon yang udah berteknologi full automatic alias otomatis dengan 20 peluru daya ledak tinggi serta peluru penetrasi baja. Dengan teknologi full otomatisnya, turret ini dirumorkan akan bisa digunakan tanpa awak dan mengandalkan kecerdasan buatan. Selain turretnya ya, KF-51 juga dilengkapi dengan onboard kamikaze drone. Nah, drone yang digunakan ini adalah Hero 120 yang punya jarak tempuh mencapai 40 km untuk menyerang bangunan dan barisan alutsista strategis milik musuh. Dengan teknologi onboard drone ini, Jerman memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen tank paling cerdas dan canggih di dunia. Nah, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye!